Minang. Oh, Sarinten. Dari mana? Kok sendirian aja? Maaf, aku lupa kamu kan masih single ya? Alah-alah kamu loh, kayak gitu kok mau dipacari? Ih, ya biarin, daripada kamu hari gini kok masih single, jomdes. Hei, kamu kan belum tahu, ini loh pacarku, nah, bule. Pacar kok dunia maya, kena tipu baru tahu rasa kamu. Hei, kamu belum tahu ya, dia lo ngirimin aku banyak barang, ada HP gaple, tas ceret, dan lainnya. Hele, gak ada barangnya, hoax. Lah, ini loh barangnya udah di Bea Cukai Indo. Aku barusan transfer buat pengiriman ke rumahku. Loh, kok pakai bayar? Emang kamu punya duit? Ada dong, kan aku habis jual kambing 5 ekor. Katanya kamu baru transfer. Kemana? Ke siapa? Berapa? Ya buat barang kiriman ayang, Pep lah. Barangnya itu mahal-mahal, makanya kena pajak. Bentar. Ayang Pep WA lagi. Hah? Dia minta uang lagi 8 juta. Hati-hati loh, Nem. Banyak yang ketipu zaman sekarang. Banyak modusnya kayak gitu. Alhala iri, bilang bos. Gak percaya. Sini gua liatin nih IG-nya Bea Cukai Kediri. Mana? Dihubungi nomor pribadi, bener pora? Iyalah. Diminta transfer ke nomor pribadi, bener pora? Bener. Adanya paksaan, bener pora? Ya rodok sih lah ini. Adanya ancaman bila tidak transfer, bener pora? Peh, hooy. Ayang Beb WA lagi, suruh cepet transfer 5 menit. Tapi kalau gak transfer aku dijemput aparat. Aduh, piye iki? Bes, gak usah panik. Santai. Biarkan saja, lek perlu blokir nomornya, oke? Okay? Lah terus kalau itu penipu, uangku 5 juta gimana? Pedosku gimana? Tenang, Ram. Abang siap ganti pedosmu. Pedos itu nggak bisa pegang tangan. Pedosku! Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea dan Cukai. Jika Anda mengalami kejadian seperti video di awal, jangan panik, jangan buru-buru transfer. Bila perlu, blokir nomor teleponnya. Waspadalah.